Khusus untuk rawat jalan, pasien itu hanya datang didampingi oleh satu orang pendamping dan kita sediakan tempat duduk seperti ini. Lalu pasien di screening di sini untuk kemudian kita bisa mengetahui apakah kondisi pasien dalam beberapa hari sebelum berobat itu tidak demam. Kenapa kita bikin di luar? Agar udara segar didapat pasien dan juga kita bisa mengantisipasi jika ada pasien yang mengalami sakit yang mendadak. Namun begitu, sebelum ada tudingan itu, kita juga sudah menyiapkan kursi tambahan. Mungkin pada saat beliau menyampaikan tudingan itu, tidak mendapatkan kursi tambahan itu. Kursi ini tetap dengan jumlahnya tidak boleh lebih dari 50 kursi. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.